Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama ibu-ibu yang ada di tangga dan di atas rumah, sama sekali tidak ada jawab salam saya. Dari lagu-lagu bagi bersenang kering, tapi saya ingatkan untuk ibu-ibu yang ada di atas rumah, kalau masih ada ibu-ibu yang tidak jawab salam saya akan doakan suaminya agar bisa menikah lagi. Saya ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunajji qaumaha min azabin alim. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'uthu rahmatan lil alamin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال muslimat sidang jemaah tazkiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masarrabani karena Allah Subhanahu wa taala karena ia liba ampak jari tanah saja kamu itu pegarai ia liba ampak jari yang mati ya sanggina-ginan uri ambil bangunya lantaran yang dapat jadi mati ya karena Allah Subhanahu wa taala sanjinan di bangia dia kita bisa kumpul karena Allah taala di tempat ini walaupun tentunya kita semua ini turut berduka cita atas meninggalnya orang tua kita, keluarga kita, si Adi dan Tayu almarhumah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tazkiratul maut yang sama-sama saya hormati. Sebelum saya lanjut, saya sampaikan ibu-ibu yang pakai HP Android, selama saya ceramah lalu ada yang main game, saya doakan suaminya agar bisa kawin lagi. Kalau merekam siaran langsung tidak apa-apa. Tapi sebenarnya tidak usah siaran, tidak usah merekam. Insya Allah sebentar jam 12 malam sudah bisa kita tonton di YouTube. Seluruh negara akan tonton. Ketika saja nama channel saya Dr. Anus Jamaluddin sudah muncul 53 video dengan sebentar ini. Mulai dari Kumbang,
Bantai, Jeneponto, Goa, Takalar, Makassar, bahkan sampai Sulawesi Barat, Mamuju Tengah. Penontonnya itu sudah lebih 100 ribu. Hanya sekretnya yang kurang baru 1000 lebih. Tapi mudah-mudahan sebentar bisa bertambah sekretnya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tazkiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum saya lanjut, lagu kutak nangasi seru kere. Iruk nangasi jangin tamar suhu tak kere. Kenapa tidak ada mau? Iruk nangasi jangin tamar suhu gak? Alhamdulillah. Bingga pun aku tak ada di sinampe. Inai ruang tamar suhu gak mau beribari pasangan. Coba. Mana lagi? Pun nama tahan lagi suhu gak mau beribari pasangan. Bagaimana tinggal di bagian? Sahabat takutnya kita bersungguh karena pun nanti lagi mati. Al mautu babun kullu nasi dakhil. Mati itu adalah pintu. Setiap manusia akan melewati pintu ini. Dari mati ke rumah pertama ke sungguh. Makanya ini karena itu kematian nikmat. Antum mati yang gara-gara nikmat. Coba lihat. Apikir lagi secara sepintas anu. Kira-kira apalah pelajaran dengan kenyasin kere. Seandainya kira napa jari mati Allah Ta'ala. Kan jalan yang buatan lo jenis tak luar pahala. Anjun jemi tetai, anjun jemi nyari, anjun jemi sambayan. Anjun jemi timro. Nah biasa jemu sesuwa ngapain itu mati. Bingkat di gambar kira-kira seandainya kira napa jari mati Allah Ta'ala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tazkiratul maut yang sama-sama saya hormati. Pernah ada seorang ibu guru, dia tanya muridnya. Muridnya sebanyak 30 orang. Dia tanya muridnya, siapa yang mau masuk surga? Semua angkat tangan kecuali satu. Ruang pun di selatan yang kayak gimana? Yang satu tidak angkat tangan. Terus ibu guru tanya lagi, siapa yang mau masuk neraka? Tidak ada yang angkat tangan. Lalu ditanya yang satu, kamu bagaimana? Mau masuk surga atau masuk neraka? Saya bilang siapa yang masuk surga, kamu tidak angkat tangan. Saya tanya juga siapa yang masuk neraka, kamu tidak angkat tangan lagi. Apa mau kau? Dia bilang, bu guru, Nabila mamaku, maka saya masuk polisi. Oh begitu. Cara ketahuinya teman-teman. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tazkiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pun nang mutri kini mari mati yang negeri ane mati ya na umbarang Allah taala asingka malik bagi matana Allah. Kicini matana Allah gare bari basa ambua kiraya. Karuan saat lagi ilau. Mingkatnya itu nasara matana Allah. Nasara bambawa. Angapai. Amu beribari basa ke lampu airanya. Asing kamatuh negara ikan matian. Ikan dia dikandainya rupa tahu. Mati kianya Allah. Amu beribari basa ke lampu barang Allah Ta'ala. Asing kamatuh mata Allah lampu airanya. Batu anak kanan dan yang hijau tanah sah pun dalih batu mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Negara dari Allah Ta'ala uyang yang kamu masih kafir rek nek yang asal itu lebat kutena lebat kemate nak kupatan lah sah kutumpun dan dari luar sehingga memilih rasakan di kamar-kamar yang lain. Sumpah yang itu kemudian yang lupa mati ke muter sehingga memindah dan rasakan yang saya tertanta siati dan tayu almarhumah. Sumpah yang itu kemudian yang lupa tanah sasa muter ane perinatan negeri serba tanta siati dan tayu almarhumah. Niam yang dipakai tanda sasa Allah Ta'ala di alam yang lain atau alam kubur. Sumpah indahi tujuh kemudian kamu akan dikembalikan kepada aku kata Allah.
Makanya pada waktu pikir banyak keren, angkanya angin lino, anulani bokoi, akhirat anulani batui, lino niap pagaran pelana, niap tukar abusana, minggu akhirat niap pagaran pelana, niap kafir negara abusana. Makanya pada waktu itu siang keren, pada bisa bayar. Nasabangan baik. Lalu hijatanlah sasanani batu wa mati. Nah dari wayang yang mengatakan inai-inai tahu ambukui anai lino. Nanti dengan ngeran seri bubuk apa-apa di akhirat nanti asingga malimba kita udah limpan tamparan lantan dan luar nanti nato namanya dibuka. Kira-kira apa nak jadi yang kira pun tamparan lantan dan luar lah dilimpangi nanti nato namanya dibuka. Tidak tata lanta, banyak pun ada aja jaringan kisih. Pernah kesesan jaringan kisih, kaya batu. Kisihnya kaya batu, orang kaya batu. Dibuat dan tata lanta, orang pun menarik. Itulah perumpamaan. Kemudian, ada riwayat yang mengatakan, inai-inai tau tina sampayan kebunan dari luar, asing kamadeh bagi rupa tau, japa, natin namanya ngunuh. Dia banyak jumpa kerja terjumpa kerja cina tidak lupa. Puna bangkit nanti nasihat ini biasa terjumpa kota besar cina. Lima nanti nasihat biasa cina terjumpa. Tiga tu lima nasihat biasa cina terjumpa atau tiga tu lima nasihat. Minggu puna tiga lupa. Tiga tahun lima cina terjumpa lagi tidak lupa. Minggu berikutnya cina terjumpa atau tiga lupa. Ia berikan atau tiga sampai. Serewat Nabi kita, sahabat kita tak lahir Nabi kita. Ya Rasulullah, angin pun kembali yang balak, dari kembalak kue. Tuh si jangan dari sumpah itu sebagai rancu itu dari rumah niya. Sifat kalau-kalau rumahkan, dari sumpah cedung-cedung kan ya. Ningkang apa, naikkan agar-agar latala, tuh sasa pun mati. Sementara itu balak-balak kue. Lima tahun lima tena, saya jadi saksi, saya nyata di pemukuran. Bingkang apa sudah kira-kira latalan karena tena kena mati, dia kira telas. Apa yang ada kita, wahai sahabat, anjur dari kakak berlalang. Memang dia kira telas, si gagal jago rupanya. Si pengkalu-kalu rupa juga si pengkalu cedungan juga. Bingkana kana tatana susah susah punya mati. Anggap lah susah mati, susah jadi sepaya. Apa nama mati aduna? Semua tanda balan dan balan ni. Lima tahun mati na. Anggap lah susah jadi kira-kira tatana jadi mana mati. Riwayatullah tatana sa niki sepaya. Apa nama tatana sa aduna? Jaran negeri dalam negeri manusia sekarang terdiri dari unsur. Unsur pertama jasmani, ini batang kalintan itu utai. Unsur kedua rohani, kedua-duanya butuh makan. Anda jasmani kita, batang kalintan apa kan reina? Kandre, kandre jawa, jadi hidung, gagang-gagang, gugus, mandura, lambang. Kandre ini batang kalintan itu utai. Cewek jalan masih dibuat. Kesesat angan rei. Kaya ginungi. Kira-kira apa nak kajar dia buat apa kali ini? Nale ji guru. Pasal saya lagi ji guru ya Allah yang nyawa tu. Asyik siapa tu tu nyawa tu. Punya nyawa tu jalan masih sebab dia lagi nyanyi. Disambaya. Jumat tu kau ni masih sambaya. Kira-kira nak kalah sebab nyawa tu. Kapa sih dulu. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidaya jemaah tazkiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di malam insyaallah peran guru-guru dalam sisi. Sebentar ibu-ibu. Ada dua laki-laki yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama pura-pura nene bagi nata tiri bayi nena. Sanjir nanti nak sofa apalah pukur makin bayi nena. Sanjir nama hati bayi nena. Ia bini pura-pura nekan bayi anjo. Pari nolol ani remur yang tak ala.
Karena kita ada di persangkaan juga ini. Puna batu aku kelukuran ini, asal batu berpala aku aja ya. Puna tepa tampil ini, pasir pada sari bayi ini. Nah, salah juga kita boleh rasa saya beribu-ibu. Subhanallah. Itu lagi-lagi yang pertama. Yang kedua, lagi-lagi yang kedua yang akan dilalat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu lagi-lagi yang selama hidupnya tidak pernah berniat untuk menikah atau kawin. Mudah-mudahan ini pasangan nanti jangan tawa. Ya, mana tidak banyak yang tidak jangan ngapa. Yang penting pernah berniat untuk menikah. Nah, sabanakanlah kita an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Man rajiba sunnati, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, falaysa minni, nakana kita bukan umatku, bisa salim dan kita. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tazkiratul maut yang sama-sama saya hormati. Jadi saya kembali kepada yang pertama, Pak, bapak-bapak itu tidak usah terlalu keras terhadap istri. Kita harus lemah lembut terhadap istri. Kenapa? Tulang rusuk wanita itu adalah bengkok. Kapan digerasi patah? Kapan juga dibiarkan berbahaya? Tujuannya apa? Agar kita lemah lembut terhadap istri, jangan terlalu kasar. Tegi sigi di sigi ditampas sebuli menyebabannya. Anu parstunjuk terkasih yang berdua. Iya. Karena tulang rusuk wanita itu bengkok, Allah berikan kelebihan kepada ini. Apa yang pandai kerja seraya bayi dan panggau kan gak boleh bertambah semuanya. Yang pertama, nah jagai kapan rakan sampayana pimpin mengasihat lo sepatan. Yang kedua, nah ketutui kapan rakan puasana di bulan Ramalanya. Yang ketiga, dia tutup auratnya alias bagi timpa. Dan yang keempat, taat terhadap suami. Ijin dimakan pakar mereka pun susah-susah gampang. Gampang-gampang susah. Taat terhadap suami. Seri waktu Nabi kita, lantam bangnya nampak motor dakwah. Begitu pulang dari dakwah, langsung saya kebenin Khadijah. Khadijah, wanita yang paling duluan tercatat namanya di pintu surga adalah istrinya Abu Talha. Ulang lagi dia pilih Sina Khadijah. Ya Rasulullah, saya ini kan istri Nabi, saya ini istri Rasul. Masa terlalu kita bersusul ke badan sahabat daripada nake. Apa yang kata kita Khadijah atau pulang jangan marah. Kalau tidak percaya, besok pagi setelah salat subuh, kunjungi dulu rumahnya Abu Talha. Tanya baik-baik istrinya Abu Talha. Amalan apa yang bangkau kemangir Quran ini? Sakin arena badannya Abu Talha. Paridol tak tulis sebagai kuda sesudah. Sakin tidak puas ke Khadijah. Selesai salat subuh, kita bisa keluar. Langsung mangir balakna Khadijah. An balakna Abu Talha. Tumi istri kita. Ibu Talha, tadi malam itu Nabi pulang dakwah jauh malam, dia bisik sama saya. Khadijah, wanita yang paling duluan tercatat namanya di pintu surga adalah istrinya Abu Talha. Ia minta Abu Talha, nasuhu bapak Nabi kita, nasuhu ta'ala ke Nabi kita. Amalan apa di panggau ke mangir kuranenta, mangir Abu Talha, sagi narenta paling dulu tak turus dan sebagian kuna sesudah. Apa yang kena bani Abu Talha? Ibu Khadijah, istri Rasul, ini kini biasa gua melakukan berani kuat lalu talu jadi. Bu, tolong dengarkan baik-baik talu jadi. Yang pertama, puna batu nak dimakan berani ku. Batu di tanahnya, batu di kokoa, batu perempu agar, batu pada foto, batu ngadara. Tidak makan naik ke kuat lagi, lu hantu berani ku nampak kesusutan semua. Kita tanya bapak-bapak dulu. Lebih bagi napa kama benih tegri pun dapat bagaimana? Nalai kian benih tegri napa rusuh sudah disebut tali bagi. Tena apa betul pun tena apa? Benih tegri pakai pun rusuh sudah. Yang kedua, tolong dengarkan ini. Lagana benih nabu talha ku hadijah surasu. Inaknya pun aku sarikan kemurahan ku yang
Tena na kamenten di pangandrian na muraneku. Puna jena tau pana mari ngadrian muraneku. Kita tanya ibu-ibu dulu. Lih babi di pangandrian muraneku lagi nih puna kisari ngadrian. Amar jantung ngadrian muraneku na pangandrian jantung di pangandrian na lih babi. Butuh lih babi. Nalangir ke nalangir. Kau kaya biasa sebab mana aku dapat pengeribahan anak tertanda merimai jangan apa nak ada udah mangi macam ngantre tertanda mencurimai jangan udah di nombo amat tentu bikin anak ayau kemana ji lana kari pula tukar kak gosip subhanallah bila kita pergi pun dosa sebagainya. Yang ketiga, tolong dengarkan ibu-ibu. Nah, karena banyak Abu Talha, Abu Hadidah, Siras, inak ke puna bagian, nagulang tabar kamar katkan roh, tena roh nagupase lagi matangku. Angapa kutayanya roh pamambi na muraneku. Siapa tahu aku untuk isinarkan dengan patah sela matangku, na tena kusahan ini, saya akan dilanat oleh malaikat Jibril, mulai malam ini sampai jam 9 pagi. Subhanallah. Jadi bu, hati-hati ibu menanggapkan kok berani entar lagi senggol lagi mana ada lincat aja. Jadi apa kerana benda ini putar lah. Ibu Hadijah si Rasul, inak dia pernah berpasir lagi mataku. Puna nak anak aku berani entar merek. Ma, atin rumah aku nam, tidak jadi aku nak apa-apa. Mangan dulu aku atau lagi batar, nak anak balau batar. Nampak bila pasti nama tanah benih ini Abu Talha. Tapi aja baru sih berkenara di persengan tu jemput tu selang tak kering. Puna batu gue kurang nena. Nak kurang dalil nairan. Niko bina kurang nena ngapai? Asap balok. Puni arah kering 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 tidak mati jatuh ayah. Tidak jadi main kering kering tidak aja. Tidak aja. Oh puna gampang aja. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tazkiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibu-ibu, itu ibu-ibu yang sudah menikah paling gampang pergi umrah. Walaupun masjid masih ditutup umrah dan haji. Tapi ibu-ibu yang sudah menikah itu paling gampang pergi umrah tanpa duit. Saya pernah baca bukunya kita pun dari Jaya. Di catatan kakinya itu dikatakan, barang siapa seorang istri yang menawarkan diri kepada suaminya dalam hal hubungan suami istri, maka pahalanya sama dengan pahala ibadah umrah. Masya Allah. Bersama keserahan dengan perintah inai-inai tahu saya baiknya anggup di kuburan nena nampak-nampak rara tamari kamar raka pahala nasib yang balik begitu lampai Allah subhanallah. Dia berkura bantara kami oh tina mampu satu dia tegur kami oh saya bisa sinam pipi. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tazkiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada untuk pikir bajian negeri sambayanta para nami bajiki. Kebiasaan sini anak muda sama bawa apa nak anak? Ustaz, pas sambayang mati itu, tutas sambayang mati itu, burani mati itu, baiknya mati itu, kawe-kawe lagi payah. Icho cumbia kerela mati ngasih tahu ah. Minggu kasih sana kah mati anak itu pas sambayang kasih nyantai pas sambayang. Ustaz, kita tunggu sisa doang. Ibu nak doang tin rejana ya. Ni tunggu aja ini. Ni sangkar yang ini aja ini. Ni palu sana yang ini aja ini. Ni palu kaca aja ini. Bagi ni sana pun tarik ke depan ini kan tetap tak aja. Minggu tin atau nak pulih kena kampanye negara. Nasabah ngapai? Rial nur mungu nak rial la ta'ala. Tina tanah pencinikan tayal la ta'ala. Tina tanah balasan tayal la ta'ala. Biasa rambiran penjualan ada kita kan dia. Anak cucu na ada si gontung gaung mugaung kangari minolan cini ngasih pintu selang na punna niya gaung baji nulan cini tomang selang
Nampunna niya gau kodinu lacin Tomma gosalan kodinu Nampunna mamma niya mutawmat tarawanganakana wa Allah ta'ala Anne anno wana pilari mako bija bijanu asin asinu Nampilari Bapak Ibu yang saya hormati, kami bersumpah dengan kanak-kanak kita kan. Berani bukan sesat kerana Allah Taala kerana tiada tanah pacuni kan tanah Allah Taala, tiada tanah balas sesat Allah Taala. Unna baca panggau kanta, tentu na balas satu ni baca Allah Taala. Minggu puna kau di panggau kanta, tentu na balas satu ni kau di Allah Taala. Ini mami yang kami sayang kerana bukan kerana Allah Taala, Allah Taala mami. Pangamasyana kerana Allah Taala mengeri tengasih insyaAllah masarulah diranya daripada pangainya ruwaya atau tua mangeri anana yang jadi tanda tanah bagi kita kiriya tahu nanti kamasyana Allah Taala jawab datang tuna pasambaya nasabarakana kita tina sekali-kali dalam gampang keselamatkan umatku risesin atau tinanya nasambaya Nabi tangkani negeri saya hanya sekedar menyampaikan. Makanya perlu kita pikir banyak negeri. Anjelino sana sigali mituana. Bumi ini sudah sangat tua. Diibaratkan manusia. Kalau sudah berusia 70 tahun ke atas. Suruh mengambil kalungku kesian. Nasa awal. Asing kapan tu beri nama kiri? Anjing nama sama sekali tuan. Maka perlu kita sadar. Niat yang kita lalu di depan pertanyaan. Tiada nasi suki ayat. Tiada tu nasi suki hati si. Minta sana baju ina. Nasa basanya pakai itu di batan nak kalian tak? Kira-kira lagi mana bukti? Apa memang jatuhkan tuan? No so con tu romante nad mususo tu la limban kin tu binang atinan nunimban tu la ngambik kin tu bulut tenan nyambi dan yang kamu itu kunani padete nani panaum rikani bona ni pawunjur ammu ni pandan dekan rikah bayar dan isurun tomolau papam paman jangan dan isurun tomo boleh nau tani kekesena dan ipaintin tomo boleh misal dari uluri bangkina dan diri kita dari pagi uri tomo pole bunga tumpuna na batu mi mungkar wana kiru na titim palu palu tambaga na sagan 70 wasulapana batu ri ulu jia na na sese jambutaya kamagila pancini na kamagung turu angguna pangkal sabu bila wala wakari ulunu
tanalun lawarat tupin tainania birinna lagu sisim mako aner papam pam manjenganu lagu tanan to mako anturi muta gadin roanu na ambau onai tau berumatea danaga Madito jen mapayen inang kenaman na aliputamang kule kukanaan. Subhanallah. Bingga kira kira kare. Apa sasal lang kajarjan dekat kay ngasi. Unaniya po papalugin na matiya dekat kay ngasi. Namana ang aliputamang kule lang ikanan na dalikan ng lataala. Kami kan asyad Allah ilaha illallah. Wa asyad Allah. Kalau lagi sawal di kanan dan di kanan Allah Ta'ala. Anggap mana kamu itu? Nasabati dan yang baru di kalian yang nama dia. Dan jelalan yang berat dan yang Allah bagus yang dibaca. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa tazawwadu apakah saja memang aku bukung kenan bukung kami nama bajika bukung kami nama lahirika bukung nama baria yang antum mantap tetap hari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tazkiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya negeri Anne Matia ajar yang pelajaran dengan kenyasi. Yang pagi HP Android itu setiap pagi kalau kita buka Facebook sepertinya tidak ada kata lain selain daripada kalimat Inna Lillah wa Inna Ilaihi Raji'un. Undang-undang apa di tahun 2021-2022 ini paling banyak angka kematian. Makanya pernah terpikir lagi pernah lagi sadar karena keserahan Allah Ta'ala dalam dukulannya sudah luar biasa. Apa yang Allah Ta'ala fa'ayna tazhamun latikumai nolok timur kutamparan arah kutamparan nikang kutamparan rungang kutamparan latikumai Batuan nak ada nanti je menol nanti dah kemati. Inai apa kata kesatria Allah? Punania rupa tahu. Sana sekali bituana. Nanti dah memang ada bangun tu masih gigi. Tidak memang ada masih sampai ada masih gigi. Apa nak ada Allah Taala? Oi, pakai nata sabun. Nanti kita menol kamu tua tu. Tidak mungkin tua kita tidak mau terajari anak. Anjo anak-anak kah ada jual terpati. Apa aku boleh mati cari atau aku boleh mati tua, bila pula tua boleh mati main. Ia menegeri, negeri barang berpikir banyak. Angkanya katanya itu batu kegi masih dan latih kegi main. Dari mana kita dan akan ke mana kita? Pernah dipikir di mati ya. Karena bagaimana pun juga, namanya kematian pasti kita lewati. Di mana pun kita bersembunyi. Di dalam benteng, di dalam lambungan besi. Punan Arab, wajalan tagere. Tena unak-unak di pamaju silasah jangka. Tena unak-unak di pamundur silasah jangka. Ia menjadikan ajalah kematian. Dan kematian yang tidak memilih. Tahu sehat, tahu garing, tukar lumanya, tukar siasi, pejabat, rakyat kecil. Punan Arab, wajalan atau garing tena unak-unak di pamaju silasah jangka. Tidak untuk melakukan yang memundur silah saja. Makanya perlu terpikir banyak. Angkanya kan itu buat menggigi masih dan latih gimai. Dari mana kita dan akan ke mana kita? Punanya berpikir ini supaya insyaAllah. Sampai yang tak semacam banyak. Mingga biasa saya dari kampung-kampung. Kamannya dari gigi uberinanya. Uberina. Umpanya kita sampai ya deh. Apa nak? Aja periolo punah.
pamumpura kada tagusing nak baca-bacaan tagusing paduangan tangisin nak nyanyi puna gapa ke sumbaja banda pendiri pawang uprina puna tere bisik baca-bacaan nak sambaya nak tere bisik paduangan mangi di masa sika para jama puna mangi di masa sika para jama salai baca-bacaan abai baca-bacaan ni pantalur sura pasambaya nak abai baca-bacaan ikan-ikan di pantau itu kiri sebuah mana mau sahara baca-baca anggapai antama kiri gulungan apa sampaya waktu nana kita kira japa-japa tamar neraka sakar dikawal oleh malaikat Jibril aku tak ada kena ditam lagi sekampu bonina di neraka sakar masalahkan fisafar apalah nana kebenan dengan tamar neraka sakar kalau nak ada sikap menenang di neraka sagar kan lam nakum minal sallin ini kan jadi nak tamar gulungan apa sabaya karena tidak ada tamar gulungan apa sabaya kan ni pantamar di neraka sagar kira ni kalau tidak tamar gulungan apa sabaya kan tawa lalu bersih para jama ya kan berhubungan ke para buku berarti tidak tamar gulungan apa sabaya kan. Jika belum tahu yang bukan apa sampai ke insyaallah. Salai baca-bacaan, amai baca-bacaan. Punang tahu yang bukan apa sampai. Insyaallah di pantau di surga di iman. Jika di pantau itu di surga. Mana mama salah baca-bacaan. Boleh kita jauh jauh kita berakar tak? Ani malah kan waktu ni bawa ni. Tante ngasih supaya sekarang ini ngasih di pantau. Tapi saya yakin, tidak ngasih itu atau jama-jama. Ia biar jauh keluar kecil, ia biar berpangkalan kan itu sekarang ayah. Mingkan jawab senang deh. Punya kegiatan di mana dia bahasa tu punya mama tidak kiu. Anggap hari kerja kau tidak kiu. Kebetulan kau tidak kiu kemana? Ukare. Aja tidak nak jawab jawab hari kerja orang kan. Ambil tu mereka tidak dari mana ketinggian mereka ini. Tidak ada orang jawab jawab tidak kiu. Tahu rata semua jila apa di semua kosong. Tahu dia punya ini kiu kiu. Senang tu dia kare. Apa senang tu senang? Baru bukan kemana mereka berbudi juga. Pertanyaannya, anggap ada jawab yang anggap yang terima tujuh dan jawab-jawab. Jawabannya sahabat ini gilalan di gulungan apa apa pentingnya. Asal siapa tuh mereka yang tahu tak bayar lima sikika. Mana boleh salah baca-bacaan. Kan tamar gulungan apa sampayanya. Insya Allah. Ini pantai bersama apa sampayanya. Kan apa yang baca-bacaan. Ia ini pantai tuh kiri semoga. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tazkiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kumpul kerim saya di mana-mana memberikan tausiah biasanya di penghujung tausiah saya selalu mengingatkan untuk kita semua terutama pada diri pribadi saya sendiri bahwasanya salah satu jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah kerim para menurangi diri kanannya mati nasabah itu tak rasakan anus si binawa mangi-mangi di mati ya kemang itu tak rasakan pas si binawa itu diri kanannya mati ini menyebabkan kerim seandainya bila ngeriannya Allah Ta'ala papalakanan nyawana kita mati ya unalana bukuwa balakna. Apakah mula dari diri je negara rupanya tahu mati ya? Dari susuru sahijin dari pada diri mangir pan rukunna dan lebih sedih lagi punya nero punan putai yang pada itu mereka kan? Kesesatan bilang kerja yang Allah Taala kerja. Kurasa sini mantu dunia rupa tahu. Bayi ni murah ni. Talalan rasa sahur pengaruhka. Anawa nawai. Papa pada kanan nanya wanan kita mati ya. Kuna lalu buku yang berlalu. Biasa rancangan perjalanan kita kerjaan yang jauh baru lah. Punala ni tirin moje negari rupan natau mati amat kunrarin minyawa nama sarno dudu. Jene dingin dingin lalu tiri kiyaga mabambang dudu ikusarin batan nagalimku lalri masuk. Ariyan lalu
makkiyo tumore nyawana masarrun angkana ti Allah loko eranya libari Bapak Ibu yang saya hormati, kami bersumpah kirim papalan kanan nyawana juta umat tiap yang dalam buku ibu balana. Kasusnya bila kiri yang kian datala, kurasa kiri mentudu ni, aku tahu kiri burani, telalan nasa sori pengarukan, anawanawai, papalan kanan nyawana juta umat tiap, pun dalam buku ibu balana. Kemudian terakhir saya mengajak hadirin, terutama rekan dunia, mari kita bersama-sama mendoakan dengan membacakan umul kitab atau surat Al-Fatihah, lalu kita kirimkan kepada Siati dan Tayyum Al-Marhum. Mudah-mudahan kerendah subhanahu wa ta'ala dan ia dipakasana mari lampana di sinyarian kuburukna di penjadikian taman-taman batu di semoga dan dipakabili batu di pipi dengan neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan ila ruhiyah. Siati dan tayu almarhumah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Akhirnya kepada Allah saya beristighfar, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Segala yang benar itu datangnya dari Allah, dan segala kekurangan serta kesalahan itu datangnya dari dalam diri saya sendiri sebagai manusia biasa yang tidak luput daripada kehilapan dan kesalahan. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.